guys. Ini saudara Minto lagi melakukan stretching. Sebelum kita mulai turun, kita harus pegangan otot, guys. Di sana ada truk. Lanjutkan next spear fishing yang kemarin. Kita sekarang di Pantai Stangi, Lombok Barat, Lombok Utara. Kita bersama Pak Seno. Tunggu videonya ya. Dan di sebelah sana ada Bapak Sudar. Dan ini Bapak Guru kita, Bapak Guru Kebaharian saya yang paling saya banggakan. Wah, ini Bapak Abdul Majid. Syukur bisa ikut malam ini karena sudah menghayal 1 tahun yang lalu. Alhamdulillah saat ini pasti yang terbaik untuk pemburu ikan di Pantai Stangi, Lombok Utara. Amin, amin. Ini 2 jempol ini. Mantap. Oke teman-teman, tunggu video selanjutnya. Oke guys, kita nyebur. Semoga hasil kita malam ini memuaskan. Oke guys, kita lihat dari atas ini terpantau terlihat ada udang lobster guys, ada sumut udang lobster keluar guys. Oke, kita lihat lobsternya guys, dia masih bersembunyi guys. Kita tutup batinya sedikit guys biar udang lobsternya keluar dari persembunyian. Oke, dia mulai keluar guys. Aduh, dia masuk lagi ke dalam guys. Lobsternya masuk ke bawah guys, dia turun lagi sekitar 1 meter guys. Napas habis guys, kita naik dulu. Naik dulu guys, naik. Kita naik dulu, kita ambil napas. Ya, kita servis dulu, ambil napas lewat mulut. Keluarkan terus lewat mulut menggunakan snorkel. Ada 2 atau 3 menit guys, kita atur napas sampai relax. Baru kita sedang relax, setelah atur nafas baru kita turun lagi guys. Oke, tarik nafas dan turun. Kita turun guys, tahan nafas guys. Jangan bernapas di bawah air guys. Kita turun, ambil panahnya. Kita ambil panah, kita cari lobsternya. Gitu guys, lobsternya dia bersembunyi di bawah. Turun sekitar 1 meter kedalamannya dari yang tadi guys. Ini lobsternya di kedalaman sekitar 5 meter guys. 5 meter ya. Ya, kita ambil, langsung kita ambil pegang sumutnya guys. Lobster itu pegang sumutnya guys. Mungkin size lumayan sekitar 2 sampai 3 ons ini guys. Terima kasih. Oke guys, setelah lobsternya kita taruh di tempat taruh lobster, kita melihat ada ikan guys. Kita tempat dulu guys. Iya, shot lumayan guys, ikan jenggotan. Kita tembak pas di kepalanya ya guys. Kita pegang terus kita taruh. Oke guys, kita lihat di lubang ini ada penampakan gurita guys. Lihat nggak guys, itu ada gurita di dalam lubang guys. Kita tembak dulu guys. Oke, shot. Kena pas di mata guys ya. Ingat kalau gurita itu tembaknya pas di mata guys. Oke, kita dibantu mengeluarkan guritanya guys oleh Pak Minto, Master of Gurita. Dia sangat pandai sekali mengeluarkan gurita dari dalam lubang guys. Katanya kalau gurita di dalam lubang itu harus ditusuk-tusuk guys, tusuk-tusuk terus biar guritanya melawan guys. Kalau guritanya melawan, dia nanti akan keluar dari lubangnya guys. Semangat. Oke guys, kita lihat perjuangan Pak Minto pada malam hari ini. Dia sedang mengeluarkan gurita yang sangat alot guys. Kita lihat dia menusuk-nusuk di dalam lubangnya guys. Kita lihat lubang gurita sudah ditusuk sama Pak Minto guys. Sebentar lagi mau keluar guys. Oke guys, guritanya keluar guys. Kita lihat luar biasa guys.
ceritanya keluar. Ternyata tidak terlalu besar guys, saya sendiri tanya ini mungkin setengah kiloan guys, lumayan guys. Malam ini kita mendapatkan berita yang lumayan besar size nya berita ini guys. Kita lihat, kita pegang-pegang dulu, kita koyak-koyak dulu biar dia tidak menempel nanti di pelampung guys. Oke guys. Oke guys, sekarang ini kita akan menembak ikan jenggotan guys yang size-nya lumayan. Ingat kalau ikan ditembak itu guys di insangnya guys, biar tekstur ikannya tidak rusak guys. Jangan nembak di perut ya. Oke guys, itu ada ikan ini tapi dia tidak terlalu terlihat guys. Ikannya size-nya lumayan besar. Kita tembak dia guys. Dia meronta-ronta di dalam lubangnya guys. Kita lihat, kita keluarkan dia guys. Kita keluarkan dia dengan sangat alur guys. Dia agak susah dikeluarkan guys karena size-nya lumayan besar. Wow, ikan lumayan besar guys. Kita dapat angkut guys, lumayan jadi tahu. Oke guys, kita lihat Pak Minto menemukan gurita lagi guys. Dia menusuk-nusuk lubangnya guys. Lubangnya dikeluarkan, dimasukin lagi, ditusuk guys. Dan kita lihat pintar gurita sudah keluar guys. Kita lihat Pak Minto sudah mengangkat guritanya guys. Kita lihat guritanya mengeluarkan pintar guys. Pintar guritanya lumayan keluar guys. Gurita yang lumayan besar guys. Dan oleh Pak Minto gurita kedua tadi guys. Oke guys, setelah Pak Minto mendapatkan gurita guys, kita cari gurita lagi guys di celah-celah bebatuan guys. Ini spotnya lumayan ekstrim guys. Kita masuk ke celah-celah bebatuan guys yang kedalamannya sekitar 3-4 meter guys. Kita mencari di celah-celah bebatuan, siapa tahu ada guritanya guys. Kita cari lagi guys, kita cari, oi ternyata tidak ada guys. Kalau tidak menemukan gurita guys, kita naik guys, naik ambil nafas dulu guys. Oke guys, kita cari lagi guys di celah-celah karang, siapa tahu ada ikan guys. Yang ikannya lumayan besar di karang-karang ini guys, karena terlihat di sini terumbu karangnya sangat masih terjaga guys, tidak ada bekas-bekas potas atau bom guys. Kita cekidot cari ikan terus guys. Oke guys, karena di sini karangnya masih bagus guys, kita akan melihat penampakan ikan badut guys atau ikan nemo yang sedang tidur di anemon-anemonnya guys. Jadi penampakan ikan nemo yang sedang tidur di dalam anemon laut yang sangat indah ini guys. Ini dia guys, kita lihat ikan badutnya tertidur guys. Ya mungkin takut karena kita senter dia guys, kita memberikan cahaya kepada dia guys. Oke cekidot, kita cari ikan lagi guys. Kita lihat itu guys. Oke kita ambil panahnya setelah kita merekam ikan gabut, ikan badut tadi guys. Kita ambil panah terus kita cari ikan lagi guys. Oke kita mengikuti Pak Minto guys. Kita lihat hasilnya Pak Minto malam ini guys.